Benar-benar anak ajaib. Luar biasa. Kakang Suliwa sudah bisa melakukan bagian dari ilmu Dasendriya dengan baik. Hamba sangat bingung, Gusti Prabu. Kedua lelaki ini mengaku sebagai suami hamba. Hamba mohon petunjuk paduka. Siapa sebenarnya yang asli? Dia palsu. Sejak kapan suamimu tiba-tiba jadi dua begini? Ayolah, Kang. Aku benar-benar ingin madu dengan sarangnya. Tapi ini sudah sore, Suri. Tidak baik sore-sore begini keluyuran ke hutan. Yang biasa keluyuran sandekala begini, itu para demit, jin, perimar kayangan. Walah, Kakang. Untuk calon anakmu ini loh. Apa Kakang tega kalau nanti anak kita suka ngiler? Ya sudah, saya cari. Wong ngidam kok yang aneh saja, minta sarang tawon. Malah sudah sore. Siapa itu? Kang Wajan? Loh, kok balik lagi? Ada yang ketinggalan? Kok sudah pulang, Kang? Dapat madunya? Ini? Sarang tawon kan hal yang sepele. Enak. Apa sih, Kang? Masih sore kok. Iya, itu upahnya kok, Nyai. Sampai kok bawa pandan sih, Kang? Sarang tawon jadi bawa pandan. Suri. Untung Pak Guru masih punya. Suri. Suri. Buka pintunya. Suri. Kamu di mana, toh? Kamu kenapa, Suri?
Siapa kamu? Kamu siapa? Aku Wajan, suami Suli. Bohong! Kamu yang bohong! Wajan! Kami terima. Gusti Dewi, minta sediakan kendi. Suruh kedua lelaki itu masuk ke dalamnya. Yang bisa, dialah yang palsu. Ayo cepat. Siapa suami ibu itu yang asli? Sekarwan, ini masalah keadilan. Kamu jangan main-main. Hamba minta disediakan kendi. Ambilkan kendi. Siapa di antara kalian yang bisa masuk ke dalam kendi ini? Dialah suami yang asli. Ayo, mulai kamu. Silakan masuk ke dalam kendi. Hamba tidak sanggup, Gusti. Tapi sungguh, hamba suami Suri. Hamba menikahinya 6 bulan yang lalu, Gusti. Hamba sanggup, Gusti. Sebagai suami ibu itu. Kamu cerdas sekali, anakku. Hebat. Bukan saya, Romo Prabu. Tapi si Putih yang membisiki saya. Oh. Genderuwo busuk ini harus dihukum. Dan... Oh,
Tangkap dia! Tenang saja, Gusti Dewi. Hamba akan membantu. Genderuwo itu sudah tewas, Gusti Dewi. Genderuwo yang menyaruh itu sudah mati. Ini merupakan pelajaran bagi kaum perempuan untuk mengenali suaminya sendiri dengan teliti. Terima kasih, Gusti Putri.